Kembali lagi ke Jaxroom TV bersama saya Admin Val. Kali ini Jaxroom TV akan bahas barang yang sering digunakan airsofter maupun polisi dan tentara, yaitu warbelt. Warbelt ini digunakan di sisi luar celana bagian pinggang. Biasanya warbelt digunakan untuk organisir barang bawaan yang dibutuhkan secara cepat atau quick draw, seperti holster, mag pouch, medic pouch, tools EDC, borgo, dan lain-lain. Warbelt ini memiliki beberapa variannya, mulai dari Alpha, Bravo, Charlie, dan Delta. Tentunya varian ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan yang akan kita bahas pada Jaxroom TV kali ini. Apa saja perbedaan tersebut? Langsung saja kita cek. Mulai dari bagian yang paling mencolok, yaitu mole system. Terdapat dua varian mole, yaitu varian strap mole dan laser cut mole. Untuk varian warbelt yang menggunakan strap mole atau sistem mole yang paling sering digunakan hanya satu, yaitu warbelt series Alpha. Dan untuk mole system yang menggunakan laser cut mulai dari varian Bravo sampai Delta. Namun masing-masing varian ini memiliki potongan laser mole yang berbeda sesuai dengan keinginan Anda. Untuk fungsinya tetap sama, mole system ini berfungsi untuk menambahkan pouch dan holster pistol. Pengecualian untuk model Charlie memerlukan CQC mole platform untuk menambahkan holster pistol. Selanjutnya bagian padding. Bagian padding pada setiap varian belt memiliki ketebalan yang berbeda. Untuk yang paling tebal yaitu varian Alpha, namun tidak terlalu empuk pada bagian paddingnya. Untuk hal keempukan bisa menggunakan varian Beta dan Delta, tetapi tidak terlalu tebal dan keras. Dan yang terakhir untuk padding yang keras namun tidak tebal ada pada varian Charlie. Dalam perihal berat, warbelt ini memiliki berat yang tidak terlalu jauh, mulai dari varian Alpha sekitar 450 gram, Beta 300 gram, Charlie 450 gram, dan Delta 350 gram. Bisa dilihat untuk yang paling ringan yaitu varian Beta dan yang paling berat ada pada Alpha dan Charlie. Untuk berat tentunya tidak terlalu berpengaruh pada operatornya yang sudah terbiasa menggunakannya. Dan keunikan atau perbedaan lainnya terdapat pada karabiner yang dimiliki oleh varian Beta dan Delta. Sedangkan untuk Charlie dan Alpha hanya memiliki bagian pengait yang terbuat dari bahan ABS. Yang terakhir, bagian yang sama dari semua belt ini yaitu bahan paddingnya menggunakan nilon. Dan bagian belt yang bisa dilepas dari paddingnya sehingga belt ini bisa digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Dan untuk bagian sistem lock beltnya menggunakan sistem lock Cobra, yang tentunya bisa diadjust panjangnya sesuai dengan kebutuhan operator. Dan yang paling penting, harganya warbelt ini berada di kisaran harga 260 sampai 300 ribuan. Tentunya harga dan kualitas seperti ini sangat worth untuk dibeli. Jadi mungkin itu tadi review perbedaan apa saja yang terdapat pada warbelt ini. Untuk admin sendiri lebih prefer varian Alpha,
karena menggunakan mole strap yang umum digunakan dan cukup padat di bagian padding daripada barbell series lainnya. Dan bagaimana pendapat kalian tentang barbell ini? Komen di bawah ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe Reject From TV dan nyalakan lonceng notifikasi. Saya Admin Fal, Reject From Tactical, Stay Tactical.